Nah guys, nampaknya saat ini orang suruhan Arman telah menjalankan rencananya, yaitu mereka saat ini telah menyerang Papa Wilan dan mengunci Papa Wilan di gudang. Nah guys, Ken yang mengetahui tentang hal ini berusaha untuk menyelamatkan papanya dari preman-preman tersebut. Dan Ken harus menghadapi preman-preman tersebut sendirian. Nah guys, semoga saja secepatnya Ken dan juga Papa Wilan mengetahui bahwa preman-preman tersebut adalah suruhan dari Om Arman. Lantas apa yang akan terjadi nantinya ya guys?